Kalau Alia udah jadi pacar gue, buat apa lagi gue di tim Garuda? Cuman ngotor-ngotorin gue doang itu. Gengsi gue. Bisa-bisa pamor gue jatuh di depan anak-anak BMX lainnya. Terus, kalau lo ditolak gimana? Gak mungkin lah, dia harus mau terima gue. Kalau dia kagak mau terima gue bakal acak-acak tuh tim Garuda. Ben. Ayo, tik. Apaan sih? Jahat ya. Bagusnya di sini. Untung si Alia pakai earphone. Jadi kagak denger omongan gue tadi. Ini sih belum seberapa, Al. Kalau malam minggu biasanya mah anak-anak BMX banyak yang atraksi di sini. Kenalin nih temen gue. Halo, Benny. Hey. Benny. Oh ya. Dan itu Junjun. Gua Junjun. Oh ya. Dan yang terakhir gua kenalin. Orang paling ganteng Cakra bin Sudado. Cakra. Gua kata malu udah kenal. Enggak taunya belum kenal sosokan pengen kenalin kita. Ya elah Ben, sama anak BMX mah pasti kenal. Mana sih lu? Serah lu. Cuman belum resmi aja gue kenalan. Cakra bin Sudado. Alia. Alia, ya duduk yuk. Ya, silakan. Gimana? Kamu betah nggak di sini? Aku juga pasti bakalan ngajak anak-anak tim Garuda juga ke sini. Waduh. Sampai tuh tim Garuda nongkrong di sini juga, langsung jatuh harga diri gue. Gitu dong ya, ayo gas aja. Teman-teman, dengan semangat kayak gini, gue yakin kalian pasti bisa bawa tim Garuda buat jadi juara. Tapi Din, kalau tim Garuda menang, rasanya gak seru. Nah, benar tuh Din. Gue juga mau ngomong gitu barusan. Tapi, kenapa, Jak? Ya karena gak ada lo, Din. Oh iya, benar juga tuh. Gue juga udah kepikiran. Swear dah. Tapi teman-teman, biarpun besok gue gak ikut, doa gue selalu menyertai kalian.
Sip, Din. Thank you. Makasih, Din. Ya Allah. Sebenarnya pengen banget gabung battle di tim Garuda dan jadi pemain BMX profesional. Cal. Lo tapi jangan lupa ya, besok harus tetap bantuin Abah kita jualan koran. Oke, itu pasti. Nah, habis kita jualan koran, baru deh kita siap-siap untuk ke pertandingan. Oke, sip. Din, lo ikut nontonnya? Insya Allah ya. Ya. Tunggu dulu dong, biar semangat, oke? Okay? Garuda ya. Garuda! Oh, ibarat kata kalian keren banget. Oh, ibarat kata lo juga luar biasa, Cal. Oh, gue juga ngomong gitu. Abah, kita udah siap kerja lagi sama Abah. Ya kan? Iya, Abah. Alhamdulillah. Saya mah senang kalau kalian mau gabung lagi sama Abah, ya. Cuman tolong, permintaan Abah cuma satu, ya. Jangan nanya-nanya, jangan minta-minta macam-macam soal Udin, ya. Udin itu urusan saya. Ya, Abah. Nah, Abah. Abah sebagai manajer kagak usah kerja lagi, kagak usah repot-repot nganterin koran. Itu jatah korannya biar mereka yang nganter. Oh, gitu. Abah yeah. Sebagai manajer diam aja di sini, Bang. Nah, siapkan dong kalian, anak-anak. Siap. Din, ini jatah lu, Din. Man. Ini jatah lu, Man. Masukin dong. Ya. Dol, sehat? Banyak. Sehat, Dol. Ibaratkan, pelanggan itu adalah raja. Jadi, raja itu harus dilayani. Jadi ibaratkan, kalian itu... Waalaikumsalam. Kebiasaan, belum selesai ngomong udah pada main cabut. Ibarat kata nih, Bah. Kalau ini prajurit, kita udah punya prajurit lengkap, Bah. Ibarat kata, Abah kagak perlu capek-capek lagi nganterin koran keliling-keliling. Jadi ibarat kata nih, Bah. Astagfirullahaladzim, Bah. Abah. Abah. Kemana si Abah ini? Ibarat kata, Abah udah kayak pocong meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Ibarat kata ini mah ya. Ibarat. Ayo kerja. Siap. Pah, lihat deh. Nih, ada trik baru, Pah. Oh, keren banget. Wih, mantep banget, Pah. Combine trik tuh. Ini kan keren? Main nih, Pah. Nice. Iya kan? Bagaimana dengan Jack? Jadi dia battle di tim kita. Semalam aku tanya sama dia, ya dia bilang semuanya mana-mana aja. Emang kenapa, Pak? Papa bukannya ragu, Tapi, Papa masih kepikiran omongannya Pak Guntur. Dia kan anaknya tim Elang. Oh. Enggak lah, Pak. Mudah-mudahan semua baik-baik aja. Aduh. Kerak telur. Pakai enak-enakan makan di situ. Enak-enakan makan lo. Lo tuh makannya habis cuci mobil. Bos,
Gimana mau kerja kalau perut kosong? Ada ntar pingsan. Pinter ngeles lo. Kayak Muhammad Ali. Siapa yang Muhammad Ali? Petinju. Nah, kayak anak gue. Petinju. Tanggung, bos. Itu tinggal dikit lagi, Pak. Cuci mobil dulu sana. Sekali-kali lu jadi samsak. Ya, bakal dipulin sinyak lu. Saya mah kagak pantas, bos. Badan saya kurus kering gini. Atau juga bos tuh, badannya kayak samsak. Hei, jangan lari lu! Jangan lari lu! Dia kangen banget nih sama gue nih. Baru semalam ketemu, udah nelfon aja. Halo Alia. Hai Jack. Lagi apa? Ini. Lagi latihan fisik buat persiapan battle nanti. Oh. Aku yakin banget kok kamu bisa ngebantuin tim Garuda buat menang lawan tim Raja Wali. Itu udah pasti lah Alia. Ya. Aku bakal bikin menang tim Garuda. Bukan cuma itu doang. Tapi aku juga bikin tim Garuda ditakutin sama tim-tim BMX lainnya. Ya oke, kayak gitu. Kalau soal Pak Guntur gimana ya, Jack? Oh, udahlah, gak usah diomongin. Tim Langan punya babe aku. Jadi ya aku bebas aja ngapain yang aku mau. Ya kan? Oh, ya udah kalau gitu. Makasih ya, Jack. Sampai ketemu nanti. Bye. Oke, Al. Sampai ketemu. Ya, saya Guntur, pelatihnya tim Elang. Apa? Kamu menantang tim Elang? Oke, saya terima tantangan Anda. Oke, kami siap battle minggu ini. Ini battle prestige. Saya yakin, pasti banyak media yang akan meliput. Karena tim Matahari adalah tim paling terkenal dan tim Elang wajib menang. Halo, Cakra. Tim Elang harus kumpul sekarang juga. Saya kasih waktu kamu 1 jam. Dan saya tunggu kamu di tempat biasa. Kecuali si Jack. Kenapa? Kenapa si Jack akhirnya kasih tahu? Si Jack andalan tim Elang. Udah, jangan banyak tanya.
Halo? Halo, Pak? Ya, elah. Ini orang main mati-matiin aja ya. Dia lupa kali ya, kalau tim Lang itu punya babe si Jack. Hah? Kebiasaan lama benar. Mansur! Di mana lo? Buruan! Timbang begitu doang. Lemahan. Wih! Kecakep amat ya. Itu tadi abang ini si Mansur lama benar. Ya, padahal kan abang ada janji sama orang yang ngaku-ngaku tanah kita itu. Iya, tapi kalau misalnya manggil Mansur, sekali-kali bisa nggak, Bang? Nggak usah pakai teriak. Gak bisa. Nggak usah pakai marah. Iya. Jadi kalau misalnya mau ngomong, abang tarik nafas dulu. Terus senyum, baru ngomong. Mansur! Nah, coba sekali lagi praktekin. Mansur! Bos, ye. Ngapain, Bos? Datang. Lu dari mana? Dari mana aja? Habis sholat, Bos. Sebagai hamba Allah, kita wajib sholat sebelum kita disolatin. Oh, ini berkat bimbingan abang. Ini emang. Lo harus selalu gue ingetin, ya? Itu. Iya, Bos. Jangan cuma ngingetin doang. Tapi harus dilaksanain sholatnya. Ntar kalau tiba-tiba malaikat nyabut nyawa kita gimana? Kamu jangan ngomong begitu dong, tidak baik itu ngomong begitu. Apa bos? Si bos takut deh. Takut nyawanya dicabut malaikat karena si bos kagak sedekah sama beramal. Sinan Basi, lu diam lu. Mau bos? Maksudnya, lu mau nanti di jalanan mau dibeliin kerak telur? Kagak. Kagak usah bos. Jangan suka ngerayu, makasih. Ya, sama-sama. Bang, katanya ada janji sama orang. Nanti telat. Iya. Ya, jalan sekarang? Iya. Senyum. Ya udah, ayo. Senyum. Assalamualaikum. Apa yang ngomong? Assalamualaikum. Mami yang jawab. Waalaikumsalam, abang. Masih ingetin terus sama abang, Mami, Mak. Hati-hati. Iya, sekarang pul. Lain kali lu kalau depan bini gua kagak usah nyindir-nyindir gua. Sholat lo. Lu pikir gua kagak pernah sholat? Emang kalau sholat mesti ngomong-ngomong sama lo? Lagian kalau orang sholat ngomong-ngomong, itu namanya kagak ikhlas. Saya gak bermaksud nyindir, bos. Apa yang saya omongin kan kenyataan. Ah, diam lo! Nyetir yang benar lo! Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi cara ngerem lu begitu. Lagi-lagi begitu. Kalau gua nyungsep, robos kaca, nyampe ke jalanan, terus gua koin, bagaimana? Bos, jangan marahin saya dong. No, mobil di depan, no, berhenti mendadak. Suwe bener juga nih mobil. Bejigur. Songong bener lu, turun. Jangan ngumpet di mobil lo. Turun! Si Gun-Gun. Gun-Gun. Ngapa lu motong jalan mobil gue lo? Maaf, Pak. Tadinya saya mau ke rumah Bapak, tapi pas lihat mobil Bapak, ya udah saya kejar. Ngapain lu ngejar-ngejar gue? Emang gue curang, Mor? Begini, Pak. Sebetulnya tim Elang mendapat tantangan battle dari tim Matahari. Sedangkan tim Matahari adalah tim profesional, tim BMX yang sudah terkenal. Ini kesempatan emas, Pak, buat kita. Saya yakin, Pak, battle kali ini pasti banyak media yang akan meliput. Bener lo, Gun-Gun. Kalau begitu gue juga bakal ikut terkenal. Terkenal sih pasti, Pak.
Tapi untuk menang, saya nggak yakin. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Gua nggak mau tahu. Tim Elang mesti menang. Masalahnya sekarang si Jack bukan anggota tim Elang lagi, Pak. Kenapa bisa begitu nih lo? Lo songong lo pakai pecat-pecat si Jack. Bukan saya yang pecat, Pak. Tapi itu kemauan si Jack sendiri. Kan saya sudah cerita soal ini kemarin ke Bapak. Cerita lo? Yang mana? Gue lupa yang mana. Udah. Gua gak mau tahu. Pokoknya lu harus bikin si Jack balik lagi ke tim Elang. Lu balik lagi. Tim Elang mesti menang battle lawan tim apa itu? Mentari. Mesti menang. Tapi si Jack hari ini bergabung bersama tim Garuda akan melawan tim Raja Wali, Pak. Gua kagak mau tahu. Lu, itu urusan lu. Lu harus bikin si Jack balik ke tim Elang. Kalau kagak, lu gua pecat. Jadi Bapak ngancam? Iya, kenapa? Ya udah saya berhenti melatih tim Elang sekarang. Asal Bapak tahu ya, masih banyak tim-tim lain yang mau dilatih sama saya. Saya nggak rugi keluar dari sini. Dulu, Gun-Gun. Lu jangan ngambek dulu. Lu kayak mama ngambekan lu. Tenang dulu. Begini, lu ngomong baik-baik sama si Jack. Lu telponin Jack kembali lagi ke tim Elang, ya. Ntar kalau si Jack kagak mau, biar gue yang maksa. Ya, begitu aja udah. Gak usah ngambek. Ya udah kalau begitu. Iya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jidol, sekarang gua. Masih banyakan gua. Lihat coba tuh. Sok lu. Hah? Ibarat kata dia, bisnis kita akhirnya lancar kembali. Bah, alhamdulillah. Hari ini pelanggan kagak ada yang komplain. Alhamdulillah. Betul, Din. Betul. Ibarat kata, ayam berkokok, boleh kita menumpang mandi. Dol, pepatah lo kagak nyambung. Aul, Dol, gue juga mau ngomong gitu barusan. Kagak ada nyambungnya. Lo ikut-ikutan mulu, lo nyerobot. Udah, lo kagak usah diskusi itu pepatah gue. Yang penting, ibarat kata dia, Abah senang dan Riang kembali. Coba. Alhamdulillah, hari ini dapat penghasilan lumayan. Betul. Dan Abah sangat berterima kasih sama kalian sudah membantu Abah hari ini. Sama-sama, Bah. Sama-sama, Bah. Sama-sama, Bah. Oh iya, hari ini kita buru-buru, Bah. Soalnya tim kita, tim Garuda, ada pertandingan melawan tim Raja Wali. Oh iya. Iya, Bah. Kita minta doa restunya aja ya, supaya kita bisa menang. Soalnya ini pertandingan pertama kali tim Garuda. Iya, Bah. Ini juga mau ngomong gitu barusan. Mau minta doanya dari Abah. Kamu mah kutuk-kutan melulu. Ya sudah, insya Allah ya, Abah doakan dari sini. Mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai. Ya. Amin. Oh iya, Din. Nanti lo nonton kita bertanding ya. Iya, Din. Supaya kita bisa semangat. Bener, Din. Tapi sama omongan gue sama si Teja. Din, kalau kamu mau nonton sih boleh-boleh saja. Tapi kalau ikut lomba.
Bagaimana, Al? Sudah siap, kan? Siap, Pak. Udah tenang aja. Beres kok semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aja, kita udah siap aja ya untuk battle. Demi tim Garuda. Oke. Ya. Bagus. Tapi kita tunggu Jack dulu. Begitu Jack datang, kita langsung ke tempat pertandingan. Oke. Ya udah, sambil nungguin Jack, gimana kalau sekarang kita minum dulu? Yuk. Pada haus kan? Kebetulan ini. Asik. Haus. Wah. Kemasan baru nih. Iyalah. Papa minta dong. Ingat, nanti kalian jangan tergantung sama teori. Kalian harus lebih kreatif, percaya diri. Fokus, karena situasi di arena pertandingan dan latihan sangat berbeda. Saya percaya, kalian pasti bisa. Oke, Pak Jaya. Siap. Halo, Pak Jaya. Oke, Pak Jaya. Ada apa sih, Pak? Cek! Sebaiknya kamu kembali ke tim Elang. Pak, jangan berisik dong, Pak. Udah jangan keras-keras ngomongnya, pelan aja. Ntar kedengeran nama yang lain gimana? Saya sudah bilang sama Pak Rojali. Pak Guntur, Pak Guntur tenang aja. Saya pasti balik lagi kok ke tim Elang. Ya, gak mungkin saya ninggalin tim Elang gitu aja. Kan tim Elang punya babe saya. Tapi kemarin kamu sudah pilih tim Garuda daripada tim Elang. Pak, saya milih tim Garuda itu cuma karena Alia, ya. Berjuang dan berdoa selalu. Ya Bapak, ya you know lah, masa kayak gak pernah muda aja. Nih ya Pak, saya mana mau gabung sama tim Garuda gitu aja. Tim amatiran, gak mungkin. Saya tetap milih tim Elang. Ya Pak, setelah saya menang di tim Garuda, Ali akan saya pacarin. Dan dia harus mau. Kalau dia gak mau, saya nggak akan segan-segan, saya akan hancurin tim Garuda. Cep! Lo
gabung sama tim Garuda, ha? Kamu terlaluan! Al, bentar, Al. Aku gak bermaksud. Al, aku minta maaf. Aku udah gak mau denger apa-apa lagi dari kamu. Kamu pikir aku gak denger, ha? Kamu pikir aku gak denger? Aku denger sendiri, Jack. Alia. Jack, asal kamu tahu ya, tanpa kamu pun, tim Garuda tuh pasti menang, tau gak? Ini cuma salah paham, Alia. Udah, stop, Jack. Aku gak mau denger apa-apa lagi dari kamu. Yang pasti aku paling benci cowok yang... Alia, Alia, aku gak pernah maksud nyakitin kamu, Alia. Alia. Pak Guntur lihat sendiri kan. Ini semua gara-gara Pak Guntur. Pak Guntur udah ngancurin masa depan saya. Kok kamu jadi marah sama saya? Ya iya, sebagai Pak Guntur gak usah kesini. Ngerti? Ada apa? Kalau si Jack keluar, tim kita kurang satu orang, Al. Sedangkan kita 3 jam lagi battle lawan tim Raja Wali. Nah, sudahlah. Aja. Teja, Ica, Firman, kejar Aja. Siapa Aja? Ayo, Cok. Ayo. Aja, Aja. Dari awal papa sudah khawatir tentang Jack. Begini nih kejadiannya nih. Thank you.
Mana ini? Bawahnya mana? Bawahnya mana? Lagi untuk battle. Gue mau nyariin Udin, Man. Mau ngapain coba lo nyari-nyari si Udin? Gue mau Udin gantiin si Jack. Gak mungkin banget. Si Udin gak bakal ngecewain abahnya, Al. Man, kalau Udin gak gabung sama kita, yang ada nanti tim Garuda gak bisa battle melawan tim Raja Wali. Sebenarnya ada apa sih? Kok lo mutusin si Jack untuk keluar dari tim Garuda? Man, ceritanya panjang, Man. Yaudah mendingan sekarang lo semua bantuin gue mikir gimana caranya supaya Udin bisa gabung dan ikut battle sama kita. Ayolah, Man. Gak mungkin, Al. Udin gak bakal mungkin bisa lawan abahnya. Tapi gak ada salahnya kan kalau dicoba. Alhamdulillah. Bentar ya, Din. Saya ke dalam dulu. Nah, ini uangnya, Din. Ya, Pak. Kamu hitung dulu, siapa tahu kurang. Pak, saya percaya kok, Pak, kalau sama pelanggan. Ya, makasih, Din. Kalau gitu, saya pamit, Pak. Ya, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih. Lagi sama jaran lo. Sengaja lo cari masalah sama gue? Enggak. Enggak apa? Gue cari masalah sama lo. Sini sepeda lo. Jangan, Jack. Sini sepeda lo. Jack, jangan, Jack. Jack, jangan. Diam lo. Jack, diam, Jack.
Astagfirullahaladzim. Apa-apa. Alhamdulillah Bang Udin gak apa-apa kok. Bang Udin, itu bukannya anggotanya tim Elang yang gak terkalahkan? Oh, iya Duk. Namanya siapa Bang? Namanya Jack. Kok dia sombong banget sih Bang? Apa-apa Bedu, itu contoh buat Bedu. Nanti kalau suatu saat Bedu udah jadi pemain BMX profesional, Bedu gak boleh sombong kayak gitu ya. Ingat, di atas langit masih ada langit. Iya Bang. Oh iya, sekarang Bedu mau kemana? Bedu mau ngabisin jualan koran Bang, ke agen. Habis itu, Bedu mau nonton pertandingan tim Elang lawan tim Raja Bali Bang. Bang Udin kesana nggak? Insya Allah deh ya, soalnya Bang Udin masih banyak kerjaan, Du. Kalau kerjaannya udah cepat beres, insya Allah Bang Udin kesana. Yaudah Bang Udin jalan lagi ya. Iya Bang. Kamu hati-hati ya. Iya Bang. Assalamualaikum. Waktu makin mepet. Tapi ayah dan anak-anak belum kembali. Mana mereka? Vidal, uang hasil dari pengantaran majalah tadi. Alhamdulillah, Din. Ibarat kata, uang cash flow lancar terus. Apaan cash flow? Ibarat kata, Din. Itu, Din. Kayak yang di TV-TV. Astagfirullah. Sih kalian pada kesini? Bukannya harusnya kalian ada di tempat lomba? Ya justru itu, Din, kita kesini. Maksudnya? Din, tim Garuda kurang satu orang lagi. Jack udah keluar dari tim Garuda. Kok bisa sih? Sekarang gini, aku mohon banget sama kamu. Kamu mau ya gabung lagi sama tim Garuda untuk gantiin posisinya Jack? Soalnya waktu kita juga gak banyak, Din, tinggal 2 jam lagi. Abang, abang jangan marah-marah terus. Berjuang dan berdoa selalu. Berjuang dan berdoa selalu. Aku mau nama kamu, Din. Al, sorry ya. Gua gak bisa. Ayolah, Din. Kali ini aja, Din. Kita jangan sampai kalah sebelum bertanding, Din. Din, kalau kita bisa menang, ini bakalan jadi sejarah buat kita. Nah, bener juga tuh, Din. Gue juga mau ngomong gitu barusan. Nah, diam lu. Diam lu. Tapi kan lu semua tahu, kalau gue udah janji sama Abah, gak bakal pernah latihan sepeda lagi. Apalagi ikutan kompetisi.
Din, aku mohon banget sama kamu. Kalau sampai tim Garuda kalah dalam pertandingan ini, Din, gaji papa aku selama 3 bulan gak akan dibayar. Padahal kehidupan aku sama papa tuh bergantung banget dari situ. Tolong bantu aku, Din. Ya kalau enggak, demi papa aja, Din. Coba izin sama Abah ya. Siapa tahu Abah kasih izin aku. Beneran, Din? Sekarang kalian pergi aja dulu. Insya Allah nanti aku nyusul. Alhamdulillah. Makasih ya, Din. Insya Allah nanti mudah-mudahan Abah ngerti ya. Yakin kan? Yakin. Udah nih cepetan nih. Lo ke rumah bilang Abah cepetan. Yaudah, balik ya. Ya, ya Allah, berikanlah jalan ya Allah agar Udin dapatkan izin dari Abah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah. Ya. Anu. Ya kenapa, Bah? Bapak udah pulang dari Lampung? Oh, Babe. Ya. Babe ada, Bah, di dalam. Baru aja pulang. Kalau gitu, Ulfa panggilin dulu ya, Bah. Ya. Tunggu sebentar. Babe. Hari ini gue baru dateng ya. Dang. Bah? Ya elah, elah. Masya Allah, ya Allah, ya Robi. Sehat? Sehat. duduk. Makasih, Bang. Tumben lu namu ke rumah gue ada apa lagi? Tambah ngepan. Ya Allah, pucat begitu namu, Bang. Ini begini, Bang. Itu masa ada orang mengaku lapak koran saya. Tanahnya itu dia bilang punya dia. Padahal kan punya abang ya. Terus saya mau diusir dari situ. Lah, ntar dulu. Itu tanah emang tanah gua punya. Siapa itu orang berani banget yang ngelakuin? Sampai gedek banget, berani amat sih nyekalin tanah orang. Aduh, gak tahu Bang. Pokoknya namanya si Rojali. Rojali? Rojali mana sih yang mana? Perasaan gua gak ada di sini yang namanya Rojali. Ada, ya itu. Pokoknya namanya Rojali. Terus dia juga nunjukin sertifikat. Enak aja sertifikat dari mana? Dari Hong Kong. Ada juga sertifikat bodong kali dia. Itu tanah gua, sertifikat gua. Lu bisa tunjukin gua sama dia? Anterin gua sama dia. Dia Bang Mahmud, justru saya kesini karena dia mau ketemu sama Abang. Ya iya, ketemuin sekarang. Lu tunjukin rumahnya di mana, orangnya modelnya kayak apa, gua pengen gejek. Selendang mana? Cuplis! Ditanya diam aja budak lo! Si selendang mana? Bapak ngomong sama saya? Sama bapak lo!
Ya gua ngomong sama lo, yang ada di sini cuma lo. Ibarat kata Bapak, sebagai orang Islam itu, Bapak itu harusnya ngucapin salam dulu ke sama saya. Ibarat kata nih ya Pak ya, meskipun Bapak itu kaya, tetap aja Pak, kalau Bapak kagak sopan lah, kayak orang primitif. Wah, si Cuplis, songong bener lu. Pakai nasehatin orang tua. Heh, berani lu nasehatin gua. Gua nanya, si Selendang mana? Saya kagak mau jawab. Ibarat kata, sebelum Bapak ngucapin salam dulu. Assalamualaikum. Bapak, kalau ngucap salam itu sambil senyum, pakai nada, biar adem, biar teduh gitu Pak hati saya. Assalamualaikum. Gitu dong Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat. Sehat Bang? Sehat. Duduk Bang. Duduk Pak. Aduh. Si Selendangnya deh. Kemana? Maksudnya Abah Dadang? Iya, iya, iya. Siapalah itu, siapalah. Ya itu, Selendang lah. Ibarat kata Pak. Ini maaf banget Pak. Maaf banget Pak. Saya gak tahu Abah kemana. Eh, Cuplis! Udah nanya baik-baik, pakai salam dilagu-laguin lo. Begitu ditanya, bilangnya kagak tahu juga lo. Dulu, jangan berdiri lo. Ntar gue jatuh kalau lo berdiri. Kalau mau berdiri, bareng. Nah, ini, ngomong. Lo ngomong apa lo? Beneran, Pak. Saya kagak tahu Abah kemana. Hah, bohong lo. Hey, bos, sabar, bos, sabar. Kagak baik maksa-maksa orang. Itu namanya melanggar hak asasi manusia. Eh bakteri, sotoy lo. Ya bukannya sotoy, ini mah beneran bos. Makanya, udah langganan koran lagi. Hai orang, siapa sih nelponin mulu? Orang lagi ribet-ribet pakai nelpon lagi, ini pasti si Gun-Gun nih. Hai, lo tahu, gue lagi repot, ngapain lo nelpon-nelpon gue? Pak, titip bentar ya, saya mau pipis. Apa sih lo? Abang jangan marah-marah terus. Tahan emosinya. Yang siapa? Halo. Agam, mau kemarah-marah. Abang tadi lagi baca puisi. Dengan emosi tinggi. Begono abang mah. Lagian abang tuh gak baik kayak gitu. Masa terima telepon dari istri langsung dimarah-marahin? Udah, assalamualaikum. Sini lo. Iya bos, kenapa? Kenapa bos? Hah? Lu yang nelpon bini gue, he? Lu pakai ngadu-ngadu, he? Tukang ngadu lu. Gimana nelpon nyonya, orang dari tadi kan kita berduaan terus. Berarti si Cuplis nih. Si Cuplis, cuman dia lagi kencing. Biarin, gua tungguin. Biarin. Lihat aja, berani-berani. Nah. Masih di sini, Pak. Lu ngadu sama bini gue ya? He? Lu nelpon bini gue? Bilang gue lagi marah-marah? Iya! Ini lu berdua nih, kayak kabel nih. Udah nyambung, sekongkol, mau ngeroyokin gue nih. Berjuang dan berdoa selalu. Berjuang dan berdoa. Allah Pak, ibarat kata ini Bapak, ayam berkokok ternyata dalam, ini namanya fitnah Pak. Kan Bapak tahu sendiri, saya itu habis kencing Pak di belakang. Nah, bukan gitu pepatahnya Dol, yang ada ya, kure-kure dalam perahu, no gitu. Ini gimana? Nih, kalau soal pantun, gue punya. Buang kabel di dalam got, mampet. Nih lu berdua nih, kayak kabel nih, udah nyambung, sekongkol, mau ngeroyokin gue nih. Lo ngatain gua kura-kura, lo ngatain gua ayam. Mana enaknya? Gua kura-kura apa ayam? Gua juga bingung. Berlari-lari mengejar mimpi dengan
jangan lakukan trik-trik yang ada di sinetron Go BMX tanpa keahlian khusus. Harus didampingi oleh orang-orang profesional atau minimal oleh orang dewasa. Oke? Itu nggak pantas pakai seragam itu. Karena yang pantas buat itu cuma jalan koran. Pertandingan terakhirnya si Udin. Saya dari tadi diomelin mulunya. Udin itu saya ditinggalin tengah jalan. Pokoknya semua sadis, gak sadis. Masya Allah, Abang.